praktek gerakan sama-sama ini bisa usul bapak jurnal nanti bapak jadi seperti gambar tadi ujung kemari menggadat ke arah kiblat tumit diluruskan dengan bahu seukuran baunya. Kalau memang orangnya gemuk gitu ya, itu tidak pakai titik kacung itu, kacung itu. Geser ke selatan. Ya. Geser ke selatan. Berapa? Ya. Itu sing derek rapat geser, geser tengah. Oke. Nengok. Geser selatan. Geser. Kalau pencuri membuat di batu. Jemari menghadap ke depan ke kiblat, tumit diluruskan selebar bahu. Tumite, tungkae diluruskan. Sudah? Ini kota saya ini sing kosong berarti itu maju, baris belakang. Oh ini tiangnya. Sudah? Coba tangannya diangkat dulu, dan seperti tadi telapak tangan menghadap ke depan, ujung jempol lurus dengan daun telinga dari sini, tidak miring, sembarinya ke atas, telapak tangan menghadap ke depan, lemas mawar mengangguk-angguk, miring itu lurus ke atas. Jemarinya menghadap ke atas, telapak tangan ke depan. Sambut, bidah. Dan untuk sedekah, telapak tangan kanan didapatkan pergelangan tangan kiri. Kemudian diikatkan, ini disisakan dua jemari tengah dan telunjuk. Monggo, kan? Tenggelangkan, digelangkan. Sisakan dua lurus untuk telapak tangan kiri buatan kelentre oke, monggo dikenai oke, telapak tangan ini dapatkan pergelangan pakai jam tangan yang diusahakan gimana supaya bisa enak tetap. Sudah? Ini bisa. Tadi ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Itu ada pada empat tempat. Pertama ketika takbiratul ihram. Ngangkatnya seberapa ya? Yang kedua berangkat rukuk tangannya diangkat seperti ketika takbiratul ihram. Yang ketiga bangun dari rukuk iktidal tangannya juga diangkat seperti ketika takbiratul ihram. Yang keempat bangun dari tahiyat awal atau tasyahud awal tangannya diangkat. Selain dari empat tempat itu tidak disunahkan angkat tangan. Kadang orang itu perpindahan dari rokat pertama kedua tangannya diangkat itu tidak sunnah. Pun tangannya diangkat berangkat rukuk. Allahu Akbar. Lanjut rukuk. Rukuk. Telapak tangan di lutut dicekelakan dengkul telapak tangan ya. Jemarinya menghadap ke bawah berijinya ngadep tengisor sikunya diluruskan siku telurus
sampun bangun dari rukuk, tangannya diangkat seperti ketika takbiratul ihram. Imamnya dulu, imam sudah baru makmum baru bangun. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Lurus tangannya. Kemudian berangkat sujud. Lutut didahulukan. Dilanjutkan dua telapak tangan. Kemudian kening. Imamnya dulu. Nggih, sing kira-kira barang ngalang-alangi nggon sujud diterangno sik. Orangnya saja tidak, itu. Orangnya yang tidak. Sing lurus proyektor itu geser mawon. Iki geser. Orangnya yang tidak. Stop geser atau geser. Mawon. Sambut. Sujud imamnya dulu. Lutut, dua telapak tangan, dua ini. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Telapak tangan diluruskan di dalam telinga seperti ketika takbir. Telapak tangan posisinya seperti takbiratul ihram. Telapak kaki dirapatkan, jemari memanjat. Telapak kaki rapat, jemarinya memanjat. Posisi tangan seperti ketika takbiratul ihram. Sampun. Duduk di antara dua sujud.